polisi yang atur, itu namanya perkap peraturan. Bin Satpam LT Siglodok oleh Kasubnit Bin Polmas dan Panit Bin Mas beserta Babin Kamtipmas Kelurahan Mangga Besar di Jalan Hayam Wuruk nomor 127 Kelurahan Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat. Bin Satpam Unit Bin Mas Polsek Metro Taman Sari pimpinan Kanit Bin Mas Kompol Sariman dalam rangka pembinaan dan penyuluhan Satpam. Dalam kesempatan pembinaan ini, acara dibuka oleh Bapak Frederick selaku penanggung jawab Satpam di LTC Glodok, dilanjutkan Binluh oleh Panit Binmas Ibda Srianto dan Kasubnit Bin Polmas Ibda Tunari. Adapun materi yang disampaikan yaitu terkait pentingnya pembinaan Satpam sesuai Perkap 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan, tupoksiran Satpam, macam seragam Satpam, dan kompetensi Satpam. Harapan kita semua Satpam mampu dan paham terkait tupoksinya sehingga mahir dan kompeten dalam melaksanakan tugas untuk dapat melayani sebagai pilar dan kepanjangan tangan Polri di bidang tugasnya dalam menjaga Kamtipmas yang kondusif. Semuanya sudah pernah melaksanakan. Demikian dilaporkan oleh Binmas Polsek Metro Taman Sari, salam Terbata. Sudah selesai. Sudah tahu.